mencelat guys, mencelat. Oke, teman-teman, akhirnya sampai ya. Ini saya tadi beli makan ya, saya bungkus, gak saya makan di tempatnya. Ya, tahu sendiri sekarang aturan pemerintah, makan di tempat hanya 20 menit saja. Jadi guys, mending dibawa pulang aja guys, dibungkus. Awalnya sih tadi saya pengen beli itu guys, apa, rujak. Tadi sebenarnya pengen beli rujak, berhubung rujak langganan saya itu tutup, ya sudah cari yang ada. Akhirnya dapat warung nasi. Di situ ada macam-macam sih, tadi ada soto, rawon, terus penyetan, ada pecel, nasi campur seperti itu. Tapi saya akhirnya pengen sayuran kan teman-teman ya, jadi saya beli nasi pecel, terus ada ayam bakar juga sih sebenarnya, nasi ayam bakar, cuma saya di sini tadi pakai ayam, ayamnya pakai ayam bakar, jadi nasi pecel pakai ayam bakar. Kita kan jarang ya teman-teman ya, kebanyakan kalau nasi pecel kalau nggak ayam goreng ya, nggak ayam goreng bisa kayak lele ya, bisa wader, ada telur seperti itu ya teman-teman. Kalau saya nggak pakai ayamnya, ayam bakar. Oke, nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya makan sekalian saya ambil piring, sekalian cuci dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, akhirnya saya juga sudah ambil piring. Oke, kita itu ya, kita review isinya apa aja. Ada dapat peyek guys, peyek, tapi isinya hanya ada satu kacang, hanya ada satu kacang doang, hanya satu. Oke, kita review. Ntar kamera saya arahkan ke piring ya guys ya. Oke guys, kita review. Kita review ya, seperti apa isinya, apa aja yang ada di dalam. Kita bongkar, kita staples nih guys. Ih, agak susah soalnya nggak ada juga. Ngomong-ngomong, kalian tahu ini berapa harganya guys? Saya juga tadi terkejut sih, ini harganya hanya 8.000 guys. Oh no, hanya 8.000 saja.
di Sidoarjo loh guys, dengan UMK segitu masih ada nasi dengan harga 8.000. Guys, aduh nggak betul kelihatan ya guys ya. Bentar, nggak begitu kelihatan guys. Gini aja guys. Nah, oke. Ya, ya guys. Jadi di sini kita review. Yeah. Yang pertama ada mentimun guys, ada mentimun terus ada sayuran, di sini sayurannya ada kacang sayur ya, kacang panjang, terus ada kecambah guys. Apa ini? Ada apa? Kubis kalau nggak salah ini guys. Ada kubis. Terus, ya ada kubis guys. Itu aja sih. Ada nasi, yang pasti ada nasi ya. Ada bumbunya, bumbu pecel. Terus ada tempe goreng guys. Lalu di sini ada sayur oseng-oseng juga guys. Sayur oseng-oseng isinya ya sedikit sih guys ya, sedikit. Ini ada kacang panjang di oseng-oseng juga. Ada tempe tahu di oseng-oseng. Terus ini ada itu nih guys. Cingur. Ya cingur lah nggak salah ini guys, ini ada cingurnya. Ada cecek kok. Oh my god, wow, kok cingur, ada cecek ya, ada cecek ini. Terus yang menu utamanya yang saya pesan tadi, ini ayam guys, ada ayam. Sini ayam bakar, tapi dapatnya ini dapat sayap ini guys. Tapi lumayan gede guys. Ini kepala tangan saya segini, ayamnya segini. Kan lumayan agak gede guys. Ya lumayan lah. Oke, saatnya kita makan guys. Kita makan. Oke guys, saatnya kita makan. Ambil rempeyeknya. Kita kasih di rempeyek. Kok kita kasih di rempeyek? Kita kasih di pecelnya. Oke. Minum dulu guys. Ngelak. Ngelak alias haus. Saat ini saya agak menghindari itu guys. Menghindari minuman dingin-dingin, soalnya mulai sakit ya. Mulai habis sakit. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu kenapa ya teman-teman ya, nasi pecel itu menjadi makanan favorit saya dari masa kecil. Senang banget, apalagi kalau nasi pecelnya itu agak pedes, bumbunya padat, mantap.
tadi ya teman-teman ya. Ini tadi macet banget. Ya biasalah, sebenarnya saya malas keluar jam segini. Soalnya pasti macet jalanan. Gimana lagi? Lapar. Isinya cuma satu doang, isi kacang satu. Padahal kalau saya ini ya, paling seneng itu rempeyek itu isi kacang atau kedelai ya, kacang kedelai atau kacang-kacang tanah itu, atau isi teri. Jadi rempah isi teri itu mantap teman. Mencelat guys, mencelat. Saya paling seneng kalau ngerogoti tulangnya gini guys, seni. Jadi kreativitas saya itu muncul di bidang seni, seni menggerogoti tulang. Tinggal dikit.
seperti masakan bintang 5. Wow. Oke, okay. Kali ini udah selesai guys, udah habis. Marah guys. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tinggal tulang saja guys. Oke, guys. Berhubung makanan sudah habis, saya juga udah kenyang. Jadi saya juga udah kenyang ya guys ya. Udah kenyang, makanan udah habis. Gitu juga vlog hari ini habis juga ya. Oke, thank you buat teman-teman yang selalu stay, yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and tekan tanda lonceng dan subscribe ya buat yang belum berlangganan. Tapi kalau yang sudah berlangganan, jangan lupa untuk selalu tunggu update-update konten dari channel saya ini. Thank you, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya ya. Dukung terus channel ini agar tetap berkembang. Mungkin ada kritik atau saran, monggo silakan aja komen di bawah ya, gak masalah. Komen aja seperti apa, atau mungkin ada rekomendasi ya dari teman-teman, pingin bikin konten apa, silakan aja gak apa-apa, komen aja di bawah. Oke, okay, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.